10 rasa mie ala Dende Putri. Sekarang yang ketiga, aku mau bikin mie kari keju selai kacang. Nih, aku tuang selai kacang dulu. Di situ. Jadi kejunya pakai keju ini. Kita buka dulu kejunya. Ini sih bukanya. Segini kali ya. Ya, cobain dulu lah. Sekarang kita aduk deh. Ya Allah, ini kue blendeng abis. Oke lah, oke. Kita coba deh. Belum lihat ya, mau lihat ya pasti. Nih, mie kari keju selai kacang. Kuahnya kental abis. Kita cobain ya. Bagian ini nih, aku selalu deg-degan. Oh, ini jangan-jangan idenya Sky sama Ikram nih, mau ngerjain aku, makanya mereka nggak ikut. Biar mereka nggak kebagian apesnya. Jadi kita coba dulu.